semua Dan tak lupa Salawat serta salam Kita hadiahkan kepada Junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Dewan juri hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Hafsa Nuranis Mawartika dari SMP IT Al Ikhwan Tanjung Morawa kelas 8. Adanya saya di sini untuk menyampaikan dai saya yang berjudul pentingnya menuntut. mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kewajiban yang tanpa membeda-bedakan status sosial maupun usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmi ala muslimin wa yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi seorang Muslim dan Muslimah, bahkan sejak kecil pun, kita sudah dituntut untuk. itu hadirin Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udhu billahi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maka hendaklah ia memiliki ilmu barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat maka hendaklah ia memiliki ilmu dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka hendaklah ia menguasai ilmu hadis riwayat ahmad Hadirin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita menuntut ilmu sebelum terlambat karena ilmu sangat berguna bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Seperti pepatah mengatakan, ada pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air dapat kita simpulkan bahwa mengukir di atas batu akan lebih mudah dibandingkan mengukir di atas air, bukan? Seperti itu juga dengan menuntut ilmu. Teruntuk remaja Indonesia, bangkitlah, tuntutlah ilmu, kejarlah kebahagiaan. Sebelum saya mengakhiri da'i saya, izinkan saya untuk berpantun. Jalan-jalan ke SMA IAN Nizam Tak lupa bersinggah Di Tanjung Warawah Jika tak ingin masa depan Suram Menuntut ilmu kunci jawabannya Demikianlah da'i yang dapat Saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan kata Wabilahi Taufiq